kategori kelas D Putra, iaitu pesilat dari Indonesia Hanifan Yudhani Kusuma yang merupakan pemenang pingat emas Sukan Asia 2018 akan turun berdepan dengan pesilat dari Vietnam Nguyen Truong Phong Nam yang meraih pingat perak di Temasya Sukan Asia Vietnam 2021. Jadi untuk memberikan gambaran kepada anda, akan ada 8 aksi di peringkat separuh akhir ini. Bersama dengan saya adalah juara dunia 2 kali, iaitu Muhammad Azrin Abdul Malik. Jadi Azrin, kita akan melihat dan juga menyaksikan 8 pertarungan di peringkat separuh akhir ini. Dengan aksi pertama kita untuk kategori kelas D Putra, Hanifan Yudhani dan juga Nguyen Truong Phong Nam ini. Ya, pertandingan 8 pertandingan pada malam ni berjalan dengan lancar dan dengan baik. Itu yang nak kita saksikan. Dengan menyaksikan dari segi pengalaman dan juga kemampuan kedua-dua pesilat, Hanifan Yudhani yang memiliki reputasi sebagai pemenang pingat emas di pentas Sukan Asia Jakarta 2018, dan Nguyen Truong Phong Nam pula, ia tewas dalam pertarungan akhir ketika berdepan dengan Adilan Chemaing dari Thailand untuk penentuan pingat emas di Sukan Asia. Masing-masing memiliki kemampuan sebenarnya untuk meneruskan kemaraan ke peringkat akhir ini. Jadi pertarungan akan dimulakan. Untuk kedua pesilat berbengkong biru adalah Hanifan Yudhani Kusuma dari Indonesia. Kebiasaannya inilah yang akan berlaku untuk pesilat-pesilat ini membaca pergerakan lawan masing-masing. Masing-masing berhati-hati lah, dari pihak lawan. Itu dia. Masing-masing menunggu serangan dari pihak lawan untuk buat teknik seterusnya. Mereka perlu untuk menyegerakan pertarungan. Belum lagi ada sebarang serangan yang dilakukan oleh kedua-dua pesilat, sama ada dari Yudhani maupun daripada Nguyen Truong Phong Nam ini. Acahan yang mereka lakukan di pusingan yang pertama ini. Kali yang kedua diberikan amaran. Teguran kedua. Teguran yang kedua. Hanya menunggu tindakan. Satu gentingan yang cuba dilakukan daripada Nguyen Truong Phong Nam. Jatuh. Jatuh daripada sudut biru. Jatuh sah. Inilah risikonya. Ya, ada sentuhan daripada bengkong biru. Sedangkan serangan itu dilakukan oleh Nguyen dan kali ini jelas. Jatuhan yang kedua. Jadi 6 mata untuk Yudhani. Dia bijak dalam mengambil peluang. Ada contestation yang dilakukan oleh pasukan Vietnam untuk undang-undang baru yang diperkenalkan ini. Jaga mudah mendapat mata menerusi jatuhan. Satu sapuan yang baik. Jatuh sah daripada silat Indonesia. Jadi 3 jatuhan yang dilakukan oleh Yudhani untuk dia kembali melebarkan kedudukan dengan kelebihan 6 mata. Tarikan daripada Nguyen dan dia mendapatkan 1 jatuhan. Jatuhan dan contestation dia buatkan daripada pasukan Vietnam tu. Tangan daripada Yudhani apakah tepat ke sasaran? Tidak. Sebaliknya tambahan 2 mata masing-masing. Dengan tambahan mata, Yudhani dan juga Nguyen menerusi tendangan yang dilakukan. Serangan balas daripada Yudhani. Kita dapat menyaksikan Yudhani
lebih untuk memberikan ruang kepada Nguyen bertindak terlebih dahulu, dan kemudiannya disitulah dia mengambil kesempatan. Ya, betul. Dia menunggu Vietnam ni buat kesilapan dan dia akan curi poin di situ. Jadi pusingan yang pertama Yudhani, Hanifan Yudhani dengan kelebihan 11 berbalas 8. Anda melihat apakah yang corak taktikal pertarungan yang di Hanifan Yudhani merangkul pingat emas di Sukan Asia 2018 dalam kelas C 55 hingga 60 kilogram apabila dia menewaskan seorang lagi pesilat dari Vietnam, Nguyen Thai Lin. Pertarungan di pusingan yang kedua, tambahan mata, dua mata dan juga jatuhan yang dimiliki untuk Nguyen Truong Phong Nam pula berada di depan 13-11. Permulaan yang baik untuk Nguyen memulakan pertarungan di pusingan yang kedua ini. Kali pertama kita melihat serangan itu dilakukan terlebih dahulu oleh Hanifan Yudhani. Satu serangan frankie yang cantik. Itu memberikan tambahan, dua mata kerana point, ya. Tidak beraras. Gagal ditangkis oleh Nguyen. Masing-masing lebih berhati-hati pada kedudukan terikat 13 sama. Teguran yang pertama di pusingan yang kedua. Dia ada 10 second lah untuk bertarung. Jika tak bertarung dia akan beri teguran. Teguran tidak ada penolakan mata, tetapi kalau amaran dia akan tolak mata. Akan ada tolakan mata. Tendangan itu apakah masuk daripada Hanifan Yudhani? Tapi pihak Vietnam tu duduk di luar gelanggang, jadi poin tidak mata daripada Indonesia. Perhatikan ada tambahan mata untuk Nguyen. Untuk Vietnam ada. Dia sempat mata untuk mencuri. Satu tumbukan dilakukan oleh Yudhani. Satu yang memberikan mata. Satu mata. Kadang-kadang tumbukan juga boleh memberikan kelebihan. Markah akan diberi jika ketiga-tiga juri daripada dua juri itu dapat melihat serangan tepat ke vest pasukan lawan. Tendangan sisi yang dilakukan oleh Yudhani, tetapi tidak ada pertambahan mata untuknya. Masih lagi kelebihan yang memihak kepada Nguyen dengan perbezaan satu mata. Mereka menghampiri penghujung pusingan yang kedua ini. Satu lagi tendangan nampak masuk. Masuk. Itu dia. Tambahan mata. Tambahan mata. Jatuhan yang cuba dicari di sini bahaya untuk Nguyen. Counter action dibuatkan daripada pasukan Indonesia. Diberikan jatuhan sah daripada Indonesia. Jadi 19-17. Pada masa yang sama, Nguyen juga dapat mencuri mata pada kedudukan itu untuk tamatnya aksi di pusingan yang kedua dengan kelebihan tipis dan memihak kepada Hanifan Yudhani. Perbezaan dua mata, 19 berbalik. Tendangan dua mata untuk Hanifan Yudhani. Pusingan kedua masing-masing berbalas pada tendangan. Pertarungan yang terakhir, pusingan yang ketiga, 2 minit yang terakhir penting untuk kedua pesilat ini, terutamanya bagi Nguyen. Dalam situasi ini sebenarnya apa saja boleh berlaku. Belum lagi ada kedudukan ataupun jarak mati yang selesa untuk Hanifan Yudhani. Satu jatuhan saja daripada Nguyen mungkin akan memberikannya kelebihan. Di sini dia mencuba untuk mencari kelebihan itu. Wasit meminta untuk menilai. Ya, wasit minta ketua pengadilan untuk menilai.
Perhatikan ada tendangan yang masuk daripada Nguyen untuk dia mengikat kedudukan 19 sama. Dan jatuhan ini akan dinilai. Jatuhan. Tadi jatuhan di mana? Jatuhan. Oh, jatuhan untuk Yudani. Tiga mata masuk, dua mata untuk Hanifan Yudani. Tepat. Tepat. Ke bahagian dada. Ini akan memberikan tekanan kepada Nguyen untuk segera bertindak. Contestation dia lakukan oleh Dani. Dia tuan sah daripada sudut biru. Jadi kadang-kadang apabila berada di bawah memberikan ruang kepada lawan untuk melakukan serangan balas, melakukan jatuhan balas. Betul. Sekarang ni kalau nak buat jatuhan, dia ada punya risiko sikit lah. Kalau kita tak betul-betul proper, kedudukan kaki kita tak kuat, maknanya pihak lawan akan menjatuhkan kita semula. Ada counter action selepas kita jatuh. Belum ini nak mendapatkan jatuhan memang agak susah. Tapi antara kegemaran sebelum ini adalah menangkap kaki lawan dan buat bentihan. Ya. Itu adalah salah satu. Maknanya kedudukan kaki kita tak jatuh. Maknanya sekarang ni kalau kita tindih pada pihak lawan pun dikira jatuh. Dikira jatuhan. Dikira jatuhan. Okey, ini tumbukan dilakukan oleh Nguyen. Ya. Pada pengamatan anda, apakah itu boleh dikira? Kalau poin daripada Vietnam tu mungkin boleh dikira. Tapi satu teknik. Perlukan lima mata sekurang-kurangnya untuk menyamakan kedudukan. Ada bantahan dari kamp Indonesia. VAR digunakan. Ya, VAR digunakan untuk melihat dan menilai apakah situasi, apakah keputusan bantahan yang dilakukan oleh Hanifan Yudani. Di setiap penjuru gelanggang ada mempunyai 4 atau hingga 8 kamera untuk menentukan VAR ni, video auto replay ni. Jatuhan sah. Itu memberikan kelebihan kepada Nguyen. Tambahan 3 mata. Serangan dilakukan oleh Nguyen. Cantik jatuhan tarik yang dilakukan oleh Nguyen Trang daripada Vietnam. Jadi 27 sama. Menuju 1 minit yang terakhir. Pusingan yang ketiga. Mencari tempat untuk mara ke peringkat akhir. Sama ada ianya bakal menjadi milik Hanifan Yudani ataupun Nguyen Trung Phong Nam dari Vietnam. Serangan dari tendangan dari kedua-dua pesilat. Saling berbalas sasakan. Masing-masing mendakwa mereka mendapat mata. Dan masing-masing mendapat dua mata. Ya. Dua balas-balas tendangan di situ. 29 sama. 40 saat yang tinggal. Makin berhati-hati kedua-dua pesilat ini untuk memulakan asakan. Bahaya kedudukan ini untuk Yudani. Dia membuka ruang tetapi ada asakan balas yang dilakukan oleh Yudani yang memberikannya satu lagi jatuhan. Kelebihan kepada Hanifan Yudani Kusuma. Walaupun di peringkat awal tadi dapat ditangkap kaki Yudani, tetapi dia gagal untuk menjatuhkannya. Ya. Contestation yang dibuatkan sebentar tadi daripada Yudani. Membuatkan tiga mata tambahan. Masih yang semakin suntuk untuk Nguyen. Dia perlu mendapatkan satu mata untuk menyamakan kedudukan. 9 saat yang terakhir. 10 saat yang terakhir. Yudani cuba untuk bertahan. Nguyen mencari peluang
untuk melakukan serangan. Dia perlu segera. Teguran pertama di keluar gelanggang dan empat saatnya tinggal. Nguyen, Nguyen juga dapat teguran yang pertama. Dia tidak sabar lagi untuk melakukan serangan yang terakhir. Yordani menjarakkan diri untuk mempertahankan kelebihan satu mata ini. Sebelum gongan terakhir akan dibunyikan, kemenangan yang menjadi milik Hanifan Yordani Kusuma dari Indonesia untuk melangkah ke peringkat akhir bagi kategori kelas D Putra hanya dengan perbezaan satu mata. Ya, terlalu tipis perbezaan satu mata tu. Hanifan bijak di situ melengah-lengahkan waktu di saat-saat akhir. Sementara kedudukan 34 dan 33 dan kemenangan tipis satu mata kelebihan kepada Hanifan di situ. Apa yang boleh kita perkatakan, Hanifan Yordani lebih menggunakan serangan balas untuk dia mendapatkan jatuhan dan juga melakukan tendangan susulan untuk mendapatkan dua mata. Ya, betul. Hanifan bijak apabila pihak Giontrang buat jatuhan, dia buat counter action untuk menjatuhkan semula pihak lawan. Jadi jatuhan itu berpihak kepada beliau.